tingkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan dan melakukan iktikaf. Ini babak finalnya dan ini penentuan baik dan buruknya Ramadan kita. Termasuk di dalam hadis innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang menjadi ukuran adalah pengakhirannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal i'tibar bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama ala rahil walam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan telah bertekad untuk pergi, tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Maka siapa yang telah melakukan kebaikan dari awal, hendaklah dia sempurnakan. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Siapa yang telah menyia-nyiakan awal dan tengah Ramadan, hendaklah dia tutup dengan lebih baik. Banyak kaum muslimin malah semangatnya hanya di awal. Masjid-masjid pun ramai. Di akhir Ramadan yang ramai hanyalah pasar-pasar. Yang seharusnya di 10 hari akhir Ramadan kita lebih semangat. Karena pertama itulah babak finalnya yang menentukan awal dan pertengahan Ramadan. Kedua, di waktu malamnya ada Lailatul Qadar.